Kujas. Sawadikap. Sawadikap. Yeay, kembali lagi bareng kita di sini. Oke, tadi sesuai judul, kita sekarang mau reaction lagi yaitu musik video dari soundtracknya Together The Series, yes. Untuk episode 13. Hmm. Jadi bagi kalian yang sudah nonton series ini di episode 13, pasti kalian tahu lagunya. Dan ini adalah salah satu requestan dari komen video sebelumnya, yep. Ya, jadi ada salah satu yang komen untuk kita reaction lagi musik video yang ini. Ya, karena reviewnya juga bagus, responnya juga bagus, makanya sekarang kita penuhi. Untuk apa nih reaction lagi ya? Oke, dan video sudah aku siapin di sini dan ini ciptaannya, lagu ciptaannya Sarawat, judulnya Time ya. Ya, benar banget. Dan judulnya kalau aslinya itu di YouTube channelnya GMMTV itu panjang banget. Panjang banget. Tapi enggak mungkin kalau misalnya judulnya Time tapi tulisannya tanggalongnya panjang ya. Iya benar-benar. Dan itu kita nggak tahu ya artinya apa. Kalau gitu kita langsung aja reaction ini, yay. Kita udah siapin videonya. Jadi aku sama Dika belum nonton video ini sama sekali. Jadi kita langsung aja ya. Kita play. Oke, ini setnya di episode 13. Jadi buat kalian yang tahu, oh my god. Ini adalah set pertama mereka ketemu. Oh my god. Dan ini pertama kali dia ketemu. Dan pertama kali suka ya. Udah gak pakai rambut belah dua ya. Iya, oh my god. Tuh kan, lagu itu menyentuh banget guys. Kok aku mau nangis ya? Ini pasti tetap apa ya kalau masalah ya. Ini dia kayak ini baru, pas dia, baru. Iya baru-baru. Kan tatapannya Sarawati gila banget. Oh my god. Nah pasti yang pas dia datang bawain makanan snack. Ya, snack. Aku suka, oh bener-bener aku suka refnya ini. Mau nangis guys. Suka. Suaranya Sarawat juga simple tapi kayak ngena banget loh di videonya ini. Oh my god, ekspresinya. Aku bener-bener jatuh cinta banget sih sama series ini guys, bener-bener dari segala series Thailand yang pernah aku tonton ini tuh kayak membekas banget deh. Ini waktu dia ya, ini pertama kalinya fotoan. Nah pas ini pas time pingsan Sarawat luka betisnya gara-gara di dorong sama ya, si itu tim ya, si ya, di arsitektur itulah pokoknya. Dia di sini gini banget ya, apa namanya, casual banget ya. Pakaiannya juga putih, pakaiannya hampir mirip kayak ya, di asli di episode nya ya, episode nya Naya lagunya ini benar-benar bagus guys, bukan kayak gimana ya, bukan karena aku suka Sarawati tapi kalau dari lagunya ini benar-benar easy listening ya, kayak enak. Ini kayaknya tempatnya sama deh sama yang di garden itu, tapi ini yang di bagian dalamnya. Iya, soalnya aku sempat nonton behind the scene-nya dari soundtrack yang mungkin ini kayaknya dibuat judulnya pas barengan ya deh kayaknya. Oh iya iya. Makanya nggak terlalu banyak ke tempat-tempat luar gitu. Waktu marah, cemburu ya sih. Iya, pas dia minum-minum kalau nggak salah. Ini pas itu si Tan ini nyuruh cewek goreng Sarawat. Tahu-tahu malah di si Tan sendiri yang cemburu. Tuh kan dapat banget lo.
dia ekspresinya kurang ini ya sebenarnya. Kok kayak gini lebih aku suka banget sih ini guys. Lebih ke kalau coba kalau misalnya ada time-nya ya. Kurang iya. Sih kurang. Nah, pas dia time datang. Iya, pas dia time datang. Oke, udah guys. Bagus bagus bagus. Apa namanya lagu dari lagunya aku suka, ini nyentuh banget. Apa namanya, apalagi dia ngasih kayak flashback gimana proses perjalanan percintaannya Sarwa sama Tain, itu membuat lagu ini hidup banget. Jadi kayak kita nonton tuh kayak gambarannya dapat banget gitu kan. Iya, kalau menurutku sih ini lagunya sesuatu hal yang dipendam. Iya benar. Walaupun kita nggak ngerti, tapi dari mimiknya, dari intro lagunya yang medley gitu kan, pasti kalau nggak sedih pasti mengutarakan sesuatu yang apa yang ingin dikatakan. Iya benar-benar kelihatan sih kalau dari alur ceritanya juga. Jadi si Sarawatnya kan emang dia suka banget sama Tain, akhirnya dia untuk episode terakhir yang episode 13 itu akhirnya dia apa buat lagu judulnya Tain. Akhirnya dia di sanalah mengungkapkan semua perasaannya tentang Tain. Keren banget untuk episode untuk Slemak ke Thailand. Itu artinya apa? Bagus banget. Oke. Untuk video kali ini agak-agak sedikit terharu, iya, biru gitu ya. Jadi speechless gitu. Iya, tapi keren sih emang. Dan untuk apa namanya, buat kalian yang kepingin kita reaction untuk episode 13, boleh komen di bawah. Yes. Dan itu dia untuk video reaction kali ini. Jangan lupa juga kalau misalnya ada yang tahu judulnya apa, bisa komen di bawah. Oh iya, itu benar. Bisa komen di bawah ya. Dan ya itu aja. Semoga kalian suka video kali ini yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Kamu ya. Apa namanya? Jangan lupa untuk kasih like, komen yang banyak, kasih kita kritik, saran apa aja boleh di komen di bawah. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Jangan lupa kunjungi YouTube aku juga di Dika Prayudis, sama Instagram aku juga sama di Dika Prayudis. Oke, kalau gitu kita ketemu di next video. Stay humble, stay positive, no hate, spread love. Bye bye. Bye.